Alhamdulillah. Walaupun orang sebut dah masuk bulan Rejab, dia tengok hari itu duha dia masih lagi 4 rakaat, masih lagi 6 rakaat sejak daripada Ramadan tu. Bila tu imam doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, bermaksud Rejab sudah dekat, Sya'ban sudah dekat, Ramadan sudah dekat. Dia tengok ibadat dia, alhamdulillah hari ni baru habis tadi setengah juzuk Al-Quran. Habis ni. Sejak daripada tu lepas. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam bin Ghazali hafizahullah, pengasas dan pengetua Madrasah Darul Atiq, guru-guru madrasah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat serta seluruh para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lama saya tak main. Tahun bila tak saya main? 2000. Tak ingat. Alhamdulillah. Allah menggerakkan kita semua untuk hadir majlis ilmu. Tuan-tuan, kalau Allah tak izin, satu perkataan pun tak boleh keluar daripada mulut saya. Subhanallah. Kalau Allah tak izin, sekalipun tuan-tuan tak berupaya untuk mengelipkan mata kita, semua dengan izin Allah. Malam ni dah masuk berapa Rejab? 6 ke? 6 Rejab kan? 6 Rejab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kepada kami dalam bulan Rejab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah, berikanlah peluang kepada kami ya Allah untuk tahun ini sekali lagi berada dalam bulan Ramadan. Ni Rejab dah kan? Masuk Rejab. Bila sebut Rejab, dia tiga beradik. Sebut Rejab, saya dan kita semua faham dekat dengan Ramadan. Bulan ibadah kepada umat Nabi Muhammad, bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad, dan bulan pengampunan dan keredaan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab pun dah nak masuk 6 lah. Rejab sahaja. Kemudian Syaban, kemudian Ramadan. Antara kelebihan Rejab ni sikit yang sebut. Antara kelebihan Rejab ialah Rejab ni bulan haram. Allah sebut dalam Quran dia bulan haram. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4. Banyak ni dapat ni. Ilmu lah ni tuan. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 ini bulan-bulan haram. Dalam bahasa Arab dia Al-Ashhurul Hurum. Allah sebut dalam Quran. Kalau orang tanya kelebihan Rejab, sebut satu tu pun cukup dah, kerana dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa Rejab salah satu daripada 4 bulan haram. Sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah mengisytiharkan Rejab salah satu bulan haram, dengan erti kata tidak boleh ada pertumpahan darah, peperangan dalam bulan Rejab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah, sebab dia bulan yang mulia. 1. Nombor 2, yang kedua, hadis sahih yang kedua tentang Rejab tadi Al-Quran, tak payah tanya sahih ke tidak. Rejab bulan haram, itu ayat Al-Quran. Yang kedua tuan-tuan, bila masuk Rejab, kata para sahabat, kami sudah boleh melihat perubahan kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah mula tambah. Nabi dah mula tambah. Kalau kita sepanjang tahun ini duha kita 2 rakaat sehari, masuk Rejab jadi 4. Begitu contoh. Kalau kita sepanjang tahun puasa sunat kita Isnin sahaja seminggu, bila masuk Rejab kita tambah Isnin dan Khamis. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ialah para sahabat melihat Nabi menambah amal ibadah bermula daripada bulan Rejab. Nabi menambah kebaikan bermula daripada bulan Rejab, kemudian dia yang paling akhir Nabi letak pada bulan Ramadan. Ramadan pecut. Satu Ramadan Nabi mulakan pecutan. Nabi memulakan pecutan. Bila kita sebut malam ni dah masuk 6 Rejab, tuan-tuan cuba ingat daripada Ramadan tahun lepas. Ramadan 1440 yang tahun lepasnya. Sampai malam ni. Dulu Ramadan yang tahun lepas, bila masuk Ramadan kita semayang duha, masuk Ramadan bacaan Quran kita banyak, bila masuk Ramadan sedekah kita banyak, bila masuk Ramadan kita mudah bangun qiyamul lail, bila masuk Ramadan semua kebaikan kita. Kemudian habis Ramadan tinggal sedikit. Dan ada orang selepas habis Ramadan tak ada lagi amal-amal kebaikan yang banyak tadi, tak ada terus, tinggal terus. Kesemua itu, nak dapat nikmat buat banyak ibadah, nak dapat nikmat buat banyak kebaikan, nak dapat nikmat buat banyak pahala, adalah apabila diperhatikan dan diberikan inayah dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah bagi taufik, dia akan melakukan banyak ibadat. Dia tak tinggal. Bila orang sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, imam doa, ya Allah berkatilah kami bulan Rejab dan Sya'ban, dia tengok diri dia. Dia pun mula memerhatikan diri dia ni masuk Rejab. Alhamdulillah. Walaupun orang sebut dah masuk bulan Rejab, dia tengok hari itu duha dia masih lagi 4 rakaat, masih lagi 6 rakaat sejak daripada Ramadan tahun yang lalu.
Bila Tok Imam doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban, bermaksud Rajab sudah dekat, Syaban sudah dekat, Ramadan sudah dekat. Dia tengok ibadat dia, alhamdulillah hari ni baru habis tadi setengah juzuk Al-Quran. Habis ni. Sejak daripada tahun lepas. Subhanallah. Maka dia tak risau. Dia puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang membimbing dan memberikan hidayah yang berterusan untuk aku melakukan ibadat daripada tahun Ramadan yang lepas sampai Ramadan tahun ini, insya-Allah. Allah tak tinggal dia, Allah tidak pernah tinggalkan. Yang ni yang kita cari. Tuan-tuan, bila dengar Rejab, tuan-tuan muhasabah. Cuba tengok amal ibadat dan kebaikan yang kita buat berterusan. Tahun lepas kita dengar hadis Nabi sebut apa? Satu saya buat contoh. Man salla arba'an ba'dal isya', terlepas kita dengar hadis. Sesiapa yang solat 4 rakaat selepas isya'. Sesiapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isya'. Ada tak solat sunat selepas isya' 4 rakaat? Ada. Selalu kita buat 2. Tahun lepas kita dah dengar, kita dah dengar satu hadis Nabi bahawasanya Rasulullah bukan sahaja buat 2 rakaat selepas isyak, bahkan sabit dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahawa Nabi buat 4 rakaat selepas isyak. Nabi melakukan 4 rakaat solat sunat selepas isyak dan keadaan itu, solat itu disaksikan oleh ramai para sahabat, antaranya Sayyidatuna Ummul Mukminin Maimunah bintil Harith dan juga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Tengok Nabi buat 4. Tahun lepas kita dah dengar hadis ini. Sudah dibacakan hadis ini. Sudah diceritakan kelebihannya. Man salla arba'an ba'dal isya. Siapa yang buat 4 rakaat selepas isya? La yafsilu bainahun nabi taslim. Tidak dipisahkan di antara 4 itu dengan salam. 4 rakaat, 1 salam. Direct, tapi tak ada tahiyat. 4 rakaat, 1 salam, direct. Tak ada tahiyat pertama, tahiyat akhir sahaja. Sesiapa yang solat sunat selepas isyak 4 rakaat yang tidak dipisahkan di antaranya dengan taslim, udilna bimithlihinna min lailatul qadri, seolah-olah 4 itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Nak dapat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, senang ke susah? Susah. Tiba-tiba ada satu hadis, ada satu hadis yang Nabi sebut kelebihan 4 rakaat selepas isyak yang bukan malam Ramadan tetapi pada malam bulan-bulan bukan Ramadan sepanjang 320 malam. Nabi kata siapa yang melihat dirinya diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh, tengok Allah izin lah, untuk mendirikan 4 rakaat selepas isyak, seolah-olah pahalanya 4 rakaat itu didirikan pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang boleh buat dari tahun lepas? Siapa yang Allah rahmat dan kasih dia? Siapa yang Allah inayah dan taufik dia? Itu kena banyak minta dengan Allah, taufik daripada Allah, inayah daripada Allah. Bila Allah banyakkan inayah, Allah banyakkan taufik, Allah istiqamahkan kebaikan dan ibadat untuk kita daripada tahun lepas sampai tahun. Bila imam berdoa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, kita dah faham lah sebab doa tu dah lama dah ustaz-ustaz. Bila masuk Rejab, imam pun mula baca alhamdulillah. Kita dah faham makna doa tersebut.
dan kita pun tengok keadaan kehidupan kita sampai malam ni, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah bukan kepada ibadat yang saya sebut tadi, bahkan ke semua ibadat-ibadat yang lain sampai malam ni. Maka kita puji Allah. Segala pujian kepada-Mu ya Allah yang telah membimbing roh dan kehidupan aku untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Entahlah bila mai rejab, yang paling saya buat muhasabah begitulah kan. Tengok kebaikan kita satu-satu. Alhamdulillah, setiap satu Allah panjangkan daripada tahun lepas sampai malam. Bila Allah bagi nikmat tersebut, puji Allah banyak. Kan? Segala puji bagimu ya Allah, kerana memberikan ruang untuk aku beribadah kepada-Mu. Dia kalau mati, tak ada ibadat. Mati malam ni, esok tak ada ibadat. Mati malam ni, bukan esok tak ada ibadat. Mulai malam tu dah tak ada ibadat. Sebab berpindah ke alam barzah. Sekarang pukul 10 lah. Kan? Lapak nasi lah. Saya tengah hari-hari makan laksa je. Makuk sangat. Ustaz Rizam umum pula. Dengan lembu, dengan kambing, dengan mutabak. Jadi lagi geram tadi. 10:30 sudah lah. Tentang lah. 10:30 kita berhenti. Yang main rakam ramai-ramai saya tak tahu kenapa. Saya nak cakap sikit ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak datang sini, saya sempatlah tengok petang semalam nak cakap apa. Bila tengok-tengok sikit, dapat tajuk empat bayi yang bercakap. Empat bayi yang bercakap. Cerita setiap satu tu 1.5 jam. Tapi saya ringkaskan lah. Empat bayi yang bercakap tu lahir cakap. Yang paling masyhur sekali Nabi Isa, Isa bin Maryam alaihi masallatu wassalam. Nabi Isa ni ketika di mahsyar, orang minta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku ada buat dosa dan salah, aku tak boleh beri syafaat. Tuan-tuan jangan ingat dosa macam saya dan kita semua. Nabi Adam hidup 940 tahun, buat satu je kesalahan. Satu je. 940 tahun. Nabi Adam sebut, aku ada buat kesalahan. Hari ini aku tak boleh bagi syafaat kepada kalian. Kalian tu umat manusia keseluruhannya. Kemudian pergi dekat Nabi Ibrahim, sebut yang sama. Nabi Musa sebut yang sama. Bila sampai kepada Nabi Isa, Nabi Isa kata, aku tak mampu bagi syafaat. Walam yadhkur dhanban. Tapi Nabi Isa tak sebut dosa. Subhanallah. Tetapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Dan beliau belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa diangkat ke langit lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Lebih kurang. Bukan tepat, angka tu tak tepat. Lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Diangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Sampai malam ini Nabi Isa masih hidup. Subhanallah. Anjay. Nah. Satu hari nanti beliau akan turun dari langit, hidup di atas muka bumi Allah Subhanallah. Selama 40 tahun kemudian baru wafat. Nabi Isa makan, minum, berjalan, buang air besar dan kecil, berkahwin, punya isteri, punya anak, bekerja, tidur dan menjadi Perdana Menteri umat Islam kesemuanya.
Ingat saya nak sebut ke-8 juga. Ke-8 dah tahu tak? Nak tahan lama ke tak, tak tahu tu. Sagi politik pula. Perdana Menteri dan Presiden umat Islam satu hari nanti. Tak ada siapa boleh lobby orang lain. Nah, kesemuanya akan tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Adam, Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa. Imran dan Hinnah. Imran dan Hinnah. Dua-dua ni waliullah. Imran ayah kepada Maryam, Hinnah ibu Maryam. Tuan-tuan tengok susur galur dia. Masya-Allah. Keluarga syurga. Keluarga syurga. Tuan-tuan kena baca cerita keluarga-keluarga syurga ni, kena tengok keluarga syurga. Apabila Hinnah mengandung, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, ya Allah, anak yang dalam kandungan ini aku wakafkan kepadamu, ya Allah. Belajar tuan-tuan, mak mana ya, wakafkan anak ke jalan Allah. Berkata Hinnah, ya Allah, kandungan di dalam perut ini aku wakafkan kepadamu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Dan selalunya yang berkhidmat tu lelaki. Kemudian dapat anak perempuan, iaitu Maryam. Inni u'idhuha bika, ya Allah, aku memohon perlindungan untuk mereka denganmu, ya Allah, daripada syaitan, gangguan syaitan dan iblis. Nampak tuan? Daripada awal lagi si ibu tu berdoa kepada Allah, selalu mengulang-ulang doa tersebut. Ini asal keluarga, keluarga syurga. Nampak tak? Inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minasyaitanir rajim, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada syaitan untuk anak ini dan juga anaknya, ya Allah. Maksudnya sekali dengan cucu dia, Maryam dan juga Isa. Tapi dia tak tahulah nak dapat Isa tu, tak tahu. Tak tahu kan? Maryam. Doa itu untuk Maryam, tapi dia doa juga untuk cucunya. Tuan-tuan, kita anak umur 16 dah hisap rokok, dah tak mau semayang, baru nak berdoa. Tak tahu lah ustaz, siang malam berdoa ustaz. Keras sangat kan? Waktu dalam kandungan, doa itu bermula daripada dalam kandungan, bahkan sebelum kahwin memohon kepada Allah agar dikurniakan pasangan yang takut akan Allah, yang kenal akan Allah. Itu doa. Baru-baru dia nak datang zuriat yang takut dan kenal Allah. Tuan-tuan, cara bagaimana ahli-ahli keluarga syurga mendapatkan syurga dan redha Allah, ini dalam Quran. Maka dapat anak Sayyidatuna Maryam. Bila dah bernazar, sudah bernazar, maka Maryam diserahkan juga kepada Baitul untuk berkhidmat. Membesarlah Maryam di dalam sebuah rumah ibadat khusus untuk dirinya. Disebutkan oleh para ulama tafsir, dalam rumah ibadat tersebut, biliklah, bilik rumah ibadat ni macam bilik dia saja boleh masuk, dan di situ ada 8 pintu untuk masuk ke situ, yang dikunci setiap hari oleh Sayyidina Zakaria yang menjaga Maryam. Dia yang kunci keluar dan masuk. Maka beribadahlah Sayyidatuna Maryam ni siang dan malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila Zakaria alaihi salam bawa masuk makanan, makanan sudah pun ada tersedia di sisi Maryam. Anna laki hadha, wahai Maryam, makanan ni siapa bawa?
huwa min indillah. Makanan ni Allah yang bawa. Uish, apa jawab macam tu? Tuan cuba jawab macam tu. Ni Allah bawa mai makanan ni. Allah mana yang bawa kepada kamu ni makanan ni? Hebat sangat. Subhanallah. Tetapi itulah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, Allah ceritakan perkara itu di dalam Al-Quran. Presiden wanita dunia, Maryam bintu Imran. Dia presiden wanita. Tuan-tuan, ingat nama presiden wanita. Maryam bintu Imran. Beribadat, berzikir kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah sehingga mencapai satu tahap kedudukan bawah Nabi. Bawah Nabi. Wanita ini. Sehingga pada satu hari Jibril datang dengan rupa paras manusia. Bila masuk, bila Jibril ada di depan dia, bila Jibril duduk di hadapan dia, Sayyidatuna Maryam pun tengok, dia kata, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, in kunta taqiyya, sekiranya engkau orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidatuna Maryam sudah sampai satu maqam yang cukup tinggi macam tu, dia pun tak kenal yang tu adalah Jibril sebab berupa-rupa manusia. Kita di kalangan kita hari ini ada ajaran sesat lah, dengan tok guru apa semua duduk dalam rumah, no? Bukan sampai tahap Sayyidatuna Maryam, bahkan apa nama ni, Jibril, Mikail, Israfil duduk main zikir dengan apa kan, punya hebat. Sayyidatuna Maryam tak kenal itu sahih. Tak kenal itu adalah Jibril. Sehingga dia sebut, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, sekiranya engkau seorang yang bertakwa. Sebab dia itu lelaki, dia duduk dalam bilik. Maka Jibril pun sebut, ana Jibril li ahabalaki ghulaman, untuk bawa kepada kamu satu berita bahawa kamu akan mengandungkan anak. Tuan-tuan bayang, satu orang wanita yang tidak pernah sentuh lelaki, tidak pernah disentuh oleh orang lelaki, nombor telefon pun tak ada lah, tak pernah cek, tak pernah cakap, tak pernah mesej, tak pernah disentuh oleh lelaki, tiba-tiba nak mengandung. Macam mana dia nak beritahu umat, orang kampung tu? Kandungan makin besar, makin lama makin besar, 9 bulan. Tengok, dia tengok kandungan dia. Lalu dia pun keluar daripada, dia pun keluar daripada bilik ibadat tersebut. Tuan-tuan semua kena ada bilik ibadat. Siapa yang rumah besar tu, buat satu bilik khas untuk sembahyang. Jangan duduk makan bihun sup pula dalam tu. Bihun sup sagi lepak, main game, anak-anak masuk main game, 2-3 orang, dia hilang barakah. Khusus untuk baca Quran, untuk zikir, munajat, menangis di hadapan Allah, qiyamul lail, bilik tu. Semua orang ada, tuan-tuan. Semua orang ada. Zaman sahabat dulu, bila Nabi datang rumah, sahabat akan minta, ya Rasulullah, tolong solat di sini, aku nak jadikan ini tempat untuk aku ibadat. Nabi tanya, di mana? Dia pun tunjuk, Nabi pun solat di situ. Tempat Nabi solat, yang itulah dia punya orang panggil apa? Mihrab dia lah. Macam mihrab dia, tempat ibadat dia. Tuan-tuan, kalau ada tok guru datang masjid ke mana, tawarkan kat AJK, beritahu kat AJK, saya nak masak untuk makan sekali, tuan guru habis ceramah, mai rumah saya. Kena bijak tuan-tuan. Tok guru yang besar lah. Kami ustaz kecil-kecilannya. Tuan-tuan guru yang alim, yang soleh. Beritahu kat AJK, kan, tak apa, Tuan Nadi, saya dengan keluarga nak sedia makan untuk Tuan Guru, makan di rumah saya. Bijak. Tok Guru main, Tok Guru boleh solat tak di bilik ni. Tuan-tuan, itu yang dilakukan
oleh para sahabat dan semua orang-orang soleh sejak daripada Bani Israel. Saya cerita sikit. Maka Maryam pun keluar membawa kandungan dia, dia pun pergi di sebatang pokok yang tidak berbuah. Air pun tak ada di kawasan tu. Jadi datang saat untuk melahirkan anak. Maryam juga merasakan kesakitan melahirkan anak. Dia rasa saat-saat tu tuan-tuan. Dia bukan bila satu orang tu dah jadi orang yang Allah sayang, jadi wali, oh tak rasa apa. Kena pisau pun tak berdarah. Berjalan 100 km tak letih. Bukan maksudnya tuan-tuan bila jadi waliullah sampai dia tak rasa, dia tak ada asbab ni, tak ambil asbab, bukan begitu. Makhluk terbaik alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun makan, tuan makan. Memang ada mukjizat Rasulullah tak makan beberapa hari, tak jadi apa, itu mukjizat Nabi. Tapi yang 63 tahun Nabi hidup, kebanyakannya Nabi makan kan, Nabi tak makan? Makan. Ada beberapa hari Nabi tak tidur langsung, itu mukjizat Nabi. Langsung tidak tidur, itu mukjizat Nabi. Tapi yang 63 tahun tu Nabi tidur ke tidak? Tidur. Asbab. Ha? Asbab. Jadi kemudian melahirkan, saya pendekkan, kemudian melahirkan anak. Sebelum melahirkan anak, punya risau Sayyidatuna Maryam, risau, takut, resah dia. Apa tuan-tuan paling risau apa? Seorang wanita muda nak melahirkan anak, nak macam mana nak rasa kesakitan, siapa yang sambut bayi, dia seorang saja. Berkata mufassirun, bukan itu yang dirisaukan oleh Sayyidatuna Maryam, bukan itu yang dia risau. Bukan kesakitan melahirkan, bukan siapa yang akan sambut, bukan macam mana dia nak besarkan anak. Tuan-tuan, nak membesarkan anak, nak pelihara anak, satu benda yang susah. Bayi, benda yang susah. Kalau dia sakit, kalau kita tak tahu, bayi. Tapi Sayyidatuna Maryam, dia bukan risau yang tu. Yang dia risaukan ialah keturunan dia, keturunan yang mulia. Datuk dia orang yang mulia, nenek dia orang yang mulia, ibu dia orang yang mulia, ayah dia orang yang mulia. Tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan tanpa suami. Buat pertama kali di dalam alam ini, dan itu juga yang terakhir. Tak ada dah tuan-tuan, semenjak Nabi Adam diciptakan sampai kiamat, yang melahirkan tanpa suami seorang tu saja. Kalau tuan-tuan kata Hawa, Hawa ada suami, Nabi Adam AS. Yang melahirkan tanpa suami, itu saja seorang. Apa yang dia nak jawab, takkan bila orang tanya, ni mana suami kamu? Memang saya macam ni, saya Allah takdirkan, saya lahirkan tanpa suami. Siapa yang 1 bilion dalam alam tu yang akan percaya dengan percakapan dia? Tuan-tuan, siapa dia yang akan percaya? Macam hari ni 7 bilion. Seandainya Maryam hidup pada zaman ini, siapa yang akan percaya dengan perkataan dia tu? Allah takdirkan aku melahirkan tanpa suami. Tak ada orang boleh terima tuan. Kecuali keluarga terdekat. Maryam ni bukan datuk, nenek, mak, ayah dia, bapa saudara. Kesemuanya orang soleh. Tuan-tuan tengok dalam Quran, Nabi Zakaria itu juga apa nama ni, saudara Mara Maryam, dan juga Yahya, kan Yahya pupu Nabi Isa pun rasul, tu semua keluarga dia pun tuan-tuan. Dalam Quran Allah sebut ya ukhta Harun ma kana abuki ya ukhta Harun, wahai ukhut Harun, saudari perempuan kepada Harun. Harun yang Allah sebut tu bukan Nabi Harun, tetapi adalah orang soleh yang merupakan saudara Mara Maryam, juga orang soleh, sehingga Allah sebut nama dia dalam Al-Quran, Harun itu. Tentang buka Quran selepas ni, cerita Sayyidatuna Maryam, ya ukhta Harun, Harun tu bukan Nabi Harun, tapi orang soleh. Semua Bani Israel kenal dengan keluarga Maryam, keluarga yang baik, keluarga yang soleh. Bila Sayyidatuna Maryam bawa kandungan dia,
Allah ilhamkan kepada beliau untuk tidak bercakap dan tunjukkan kepada anak bayi yang dia bawa tu untuk bercakap. Dia tak payah cakap, tunjuk kepada bayi tersebut, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam. Maka bila dah sampai dekat orang kampung apa semua, sampai kat orang kampung tengok, dia pun pegang. Orang kampung pun tanya, wahai Maryam, ini anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, ibu kamu orang baik? Tuan-tuan, dia tak tanya lah. Orang ramai biasa lah. Dan seorang datang, dua orang, tiga orang datang, wahai Maryam, anak siapa? Anak saya. Wahai Maryam, keturunan kamu keturunan yang elok. Datang lagi yang lain, wahai Maryam, tak ada seorang pun di kalangan keturunan kamu yang berzina. Terus lemparkan tuduhan waktu tu, Bani Israel, terus lemparkan tuduhan. Sayyidatina Maryam diam, dia tak jawab. Orang datang semua, dia tak jawab, dia diam saja. Dan akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Isa. Ditunjukkan kepada Nabi Isa. Lalu berkata orang ramai, takkan kami nak bercakap dengan bayi yang baru dilahirkan? Nabi Sayyidatina Maryam tak jawab. Kemudian Isa pun bercakap ketika itu. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, Nabi Isa bercakap, inni Abdullah, sesungguhnya aku ialah hamba Allah. Tangan dia macam tu, bayi tu. Tangan dia naik macam ni, tuan-tuan. Jari ini dia ada rahsia, tuan-tuan. Apa rahsia dia yang kita angkat waktu tasyahud? Ini dia ada rahsia dia. Tapi tak ada hadis lah apa rahsia dia tu. Yang tu tak ada hadis. Yang tu tu belajar tajuk lain. Yang tu dia ada rahsia dia. Para mufasir, sebahagian ulama tafsir sebut, ketika Sayyidatuna Isa bercakap, ketika bayi itu, inni Abdullah, aku ialah hamba Allah, sambil mengangkatkan tangannya di atas daripada bahu tu. Dan keadaan bukan dia berdiri lah, tuan. Nampak sangat tu. Diri berjalan pula kan. Dalam keadaan berbaring pula. Katakan, sesungguhnya aku ialah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah menurunkan kepada aku kitab. Sebahagian ulama tafsir sebut, kitab itu ialah Injil. Memang kita Injil lah. Dan dibacakan oleh Sayyidina Isa daripada dalam perut ibunya lagi. Dalam perut dah baca, ibu dia dengar, Maryam sudah dengar bacaan dia. Tapi yang tu bukan sanad yang sahih lah. Yang ni betul, yang ni yang Quran punya. Iaitu dia, bayi yang bernama Isa itu melihat orang ramai, aku adalah hamba Allah, Allah Ta'ala telah memberikan kitab kepada aku, waja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Tuan-tuan, bila dia bercakap, inni Abdullah, aku hamba Allah, Allah pilih aku menjadi nabi. Ayat itu membersihkan ibu dia, Maryam alaihissalam. Bersih, Sayyidatina Maryam. Maksudnya bukan berzina. Memang anak itu daripada kandungan Maryam yang halal. Tapi penuh dengan keberkatan. Waja'alani nabiyya, waja'alani mubarakan aynama kunt. Tuan-tuan, ni ayat Quran ni. Allah telah menjadikan aku nabi, Allah telah menjadikan aku ini berkat di mana sahaja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakah, Allah telah berpesan kepada aku untuk tidak meninggalkan salat dan zakat. Kita tengok apa yang dia sebut. Tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan salat dan zakat. Wa barran bi madum tu hayya, selama mana aku hidup. Wa barran bi walidati, Nabi Isa pun tengok ibu dia. Ni sebelum nak sebut ayat ni, dia pun tengok ibu dia. Dia pun sebut, wa barran bi walidati, Allah berpesan untuk aku taat dan patuh dengan ibuku. Walidah tu ibu, walid ayah. Kenapa dia tak sebut wali walidayya, ibu dan ayah? Sebab dia tiada, sebab Nabi Isa tak ada ayah. Sebab tu
Perkataan Nabi Isa ketika itu Allah berpesan wabarran biwalidati. Dia tengok mak dia, dia sebut dan Allah berpesan untuk aku mentaati ibu aku. Senang ada ibu dia. Allahu akbar. Tuan-tuan jangan faham ayat ni maksudnya kena taat mak saja, bukan. Yang ni sebab Nabi Isa hanya ada ibu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak menjadikan aku keras dan terhina. Tidak. Wassalamu alayya yawma wulidtu, kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dilahirkan. Wa yawma amutu, hari aku dimatikan. Wa yawma ub'atsu hayya, dan kesejahteraanlah ke atas aku hari aku dibangkitkan di mahsyar. Tuan-tuan, baru bayi sudah bercakap tentang solat dan zakat. Baru bayi sudah pun menyebutkan di hadapan orang ramai. Dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Subhanallah. Dan Rasul itu belum lagi wafat. Maka bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup ni sampai malam ni. Bergembiralah umat Nabi Muhammad yang masih hidup pada malam ini. Kerana Isa yang mulia itu akan turun satu hari nanti. Wallahu a'lam. Dan beliau belum turun lagi. Akan turun. Kita akan tengok dia. Tuan-tuan, dia bukan roh, bukan bayang-bayang kan. Nabi Isa turun, dia bukan bayang-bayang. Pegang dia tak kena. Pegang boleh bersalam. Bahkan dia akan punya isteri nanti di kalangan manusia ni. Memang dia pun manusia juga. Dia akan punya isteri, dia bahkan akan punya anak-anak. Allahu Akbar. Tuan-tuan akan lihat seorang Rasul berjalan, seorang Rasul bagaimana dia makan, seorang Rasul bagaimana dia solat, seorang Rasul bagaimana dia ketawa, seorang Rasul bagaimana dia membesarkan anak. Dan Rasul itu adalah ulul azmi, bukan Nabi biasa. Bahkan di mahsyar, waktu semua Nabi lain menyebut dosa, kesemua Rasul lain menyebutkan kesalahan. Nabi Ibrahim sebut kesalahan, Nabi Nuh sebut kesalahan, Nabi Musa sebut kesalahan, Nabi Isa lam yadhkur dhanban, dia tak sebutkan apa-apa dosa yang dia pernah lakukan. Masya-Allah. Ini Nabi Isa. Satu riwayat yang bagi tahu di mahsyar nanti yang datang berjumpa dengan Rasulullah, yang bercakap secara khusus kepada Rasulullah untuk Rasulullah mohon dengan Allah syafaat, beliau adalah Isa ibn Maryam. Yang berani bercakap ketika itu, semua Rasul lain tunduk. Tak cakap, diam. Satu-satunya Rasul yang berani bercakap waktu itu, Isa ibn Maryam. Dia pergi kepada Nabi Muhammad, ni ada satu riwayat. Dia yang bercakap, wahai Muhammad, sesungguhnya umat telah tunggu begitu lama. Para Rasul dan Nabi juga tunggu begitu lama. Pohonlah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad. Kata Isa bin Maryam. Yang kedua dan terakhir untuk malam ni, tuan. Dia ada empat semua kan? Itu sirah Nabi Isa. Sikit je kan? Sikit je. Yang kedua. Apa nama ni? Juraij. Kisah Juraij ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Juraij ni Yahudi. Bani Israel. Tuan-tuan, bila sebut Bani Israel, Yahudi, tuan-tuan bayang hari ni yang bunuh, yang tuan-tuan kena ingat, hampir separuh para Rasul adalah Bani Israel. Hampir separuh. Asyarat banyak kan. Dan Nabi pernah bercerita ada seorang mujahid pejuang yang berjihad fi sabilillah, dia adalah Bani Israel, dia berjihad fi sabilillah selama 1,000 tahun. Apa tuan-tuan? 1,000 tahun. Allahu Akbar. Para sahabat bila dengar Nabi sebut 1,000 tahun berjihad, tuan-tuan, 1,000 tahun bukan bekerja. Bukan jadi
Bukan jadi pengetua sekolah, 1,000 tahun. 1,000 tahun berjihad fi sabilillah. Para sahabat bila mendengar Nabi cerita tu, hadis tu hadis sahih. Para sahabat kata, ya Rasulullah, 1,000 tahun berjihad? Ya. Jauhlah kami dengan ibadat dan ketaatan yang dia buat. Maka turun kepada umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu cerita dia. Kedua-dua hadis itu adalah sahih. Antara Bani Israel yang diceritakan oleh Rasulullah bernama Jurais. Tuan-tuan, Jurais ini nama beliau. Yang sebut tu adalah Rasulullah. Dalam Bukhari pun ada hadis ni, dalam Sahih Muslim pun ada. Dia rajin beribadat. Dia ada seorang ibu. Setiap hari ibu dia datang dengan dia, bersembang dengan dia. Kadang dia ziarah ibu dia, kadang ibu dia datang ziarah dia. Dan dia beribadat di dalam saumaah dia, dalam mihrab dia. Tengok tuan-tuan, tengok tadi saya dah sebut tempat ibadat khusus. Tadi saya dah sebut tempat ibadat khusus. Pakat buat tuan-tuan. Ustaz Ahmad Rizam pun pernah nasihatkan saya kan. Dia kata ustaz kena buat satu tempat khas. Kemudian Jurais ini beribadah. Dia ziarah ibu dia, ibu dia hubungan yang baik, tak ada masalah. Sehingga pada satu hari dia sedang solat, ibu dia datang. Dia tengah sembahyang. Sembahyang tu sembahyang sunat. Ini bukan saya sebut tuan. Sembahyang itu sembahyang nafilah. Tatawu'. Salatu nafilah atau salatu tatawu' ni solat sunat. Dia sembahyang, ibu dia datang panggil Jurais. Jurais, kau nak buat macam kita panggil. Kan? Tentang berlakulah macam mana pun. No? Panggilan. Jurais dengar ibu dia. Lalu dia berkata, ya Rab, ummi wa salati. Ya Allah, di antara solat dan ibuku. Khusyuk dia. Suka dia. Tenggelam dia dalam kemanisan beribadat ketika tu. Tuan-tuan, semayang tuan-tuan, solat. Ha? Solat ni ibadat. Nombor satu yang paling tinggi sekali. Yang paling cepat membawa satu orang untuk menghadap Allah. Ibadat yang paling cepat untuk membawa seseorang itu sampai kepada Allah ialah semayang. Sebab tu kalau ada orang semayang, kalau kemudian ada orang baca Quran tepi tu baca dengan suara yang kuat, maka bacaan Quran itu haram. Zikir itu haram sebab dia mengganggu orang yang solat. Ha, entah no? Sebab solat dia lebih tinggi. No? Dan solat dilakukan sejak rasul-rasul yang terdahulu, bermula Nabi Adam alaihissalam semayang. Waktu Nabi Ibrahim tinggalkan isteri dan anak dia di tengah padang pasir, yang kalau seminggu duduk di situ confirm mati. Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikan isteri dan anak aku itu di kalangan mereka yang tidak tinggalkan solat. Yang tidak tinggalkan solat. Ketika Isa ibn Maryam dipertuturkan mulutnya ketika dia bayi, antara benda yang Isa ibn Maryam AS sebut, Allah berpesan kepada aku untuk tidak meninggalkan solat dan zakat. Solat. Jurais seorang anak yang saleh, orang yang banyak ibadahnya. Sehingga semua Bani Israel sebut tentang ibadat dan kewalian dia. Semayang. Tapi bila ibu dia panggil, Jurais, Jurais, dia seronok semayang. Dia kata, ya Allah, ya Allah, aku suka dengan solat ni, ya Allah. Dan itu ibu aku. Tapi dia teruskan solat. Ibu dia balik. Ibu dia datang lagi. Kemudian lepas tu, wallahualam lah, lepas tumbuk cabai ke goreng ikan ke, contohlah ni, datang balik Jurais. Mungkin nak panggil makan. Jurais. Ibu dia tahu dia sedang solat. Kemudian ibu dia balik. Kemudian ibu dia datang kali yang ketiga, panggil Jurais. Jurais masih lagi solat. Dan Jurais tidak menghentikan solat dia. Tuan-tuan tengok lah, mulut ibu lah. Power mulut ibu lah. Dia kata, ya Allah, la tumituhu.
jangan matikan Juraij hatta yanzura, sehinggalah dia berjumpa ila wujuhil mumisatiz zawani, dengan wanita jalang yang buat dosa terang-terangan. Marah, ibu ni marah. Anak wali. Benar tengok, anak seorang waliullah. Orang cukup besar. Dia buat sedikit kesalahan. Apa dia kesalahan anak tu? Apabila dipanggil oleh seorang ibu, dan ketika itu kita sedang melakukan solat sunat, maka si anak tu wajib untuk berhenti dan menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang anak kepada ibu dia. Kerana melakukan kebaikan dan ketaatan kepada ibu hukumnya wajib, dan sembahyang yang dia buat itu hukumnya sunat. Mendahulukan yang wajib lebih utama dan lebih perlu daripada sunat tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebabkan dia tak berhenti. Bukan salah tuan-tuan, bukan dia sepak ibu dia, bukan dia sikit je. Tapi nak kata doa ibu, tuan-tuan, doa ibu itu tajam sejak daripada Allah mula menciptakan bumi ni sampai kiamat. Bukan ibu sajalah, ibu dan ayah. Sebab tu ibu-ibu jangan keluar perkataan tak elok. Tengok anak dia nakal, ish apa, macam beruk pun. Oh, dia sebut macam beruk. Anak tu jadi beruk. Jadi nakal macam beruk. Tentang mulut ibu, mulut ayah, jangan sebut perkataan tak elok. Ibu Juraij ni bukan dia tak redha dengan anak dia, bukan dia murka pun. Marah ibu, tuan-tuan, marah ibu. Ibu kan cepat. Kalau nak marah kan, ya Allah tukarkan dia jadi emas. Untunglah juga. Jadi seketul emas. Banyak kilo tu, tuan-tuan. Contohlah saya melawak tu, tuan-tuan. Jadi ibu ni bila dia marah keluar kataan tu. Ya Allah, jangan matikan dia sehingga dia melihat wanita jalang yang melakukan dosa terang-terangan. Mumisat ni perempuan yang melakukan dosa terang-terangan. Wanita jalang. Satu hari, dia solat. Tuan-tuan, satu kumpulan yang orang-orang jahat ni, mereka bagi semangat kepada satu orang wanita. Wanita jalang yang cantik, yang diketahui kecantikan dia, tuan-tuan, wanita yang diketahui umum kecantikan dia, dan dia diketahui oleh semua orang dengan zina dia. Kira saat kampung tu tahu dah, wanita ni memang zina dengan lelaki ni, berzina dengan lelaki ni, dan dia cantik. Satu kumpulan pergi hasut dia, kamu cuba apa nama ni, goda Juraij. Cuba goda Juraij. Dah kamu handal sangat, cuba goda Juraij. Cabar aku nak goda Juraij. Aku akan goda dia. Habis tuan-tuan. Maka wanita cantik tuan-tuan, bukan 79 lah. Wanita yang cantik, yang memang kemahiran dia, dia goda lelaki tu, dia goda lelaki ni, dikenali umum. Dia pun pergi ke tempat ibadat Juraij. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia pun pergi ke tempat ibadat Juraij dan dia menggoda Juraij. Dan yang dirahmati Allah, godaan dia tidak dilayan oleh Juraij. Alhamdulillah. Tuan-tuan ingat senangkah di dalam satu bilik lelaki dengan perempuan yang cantik, kemudian kita tolak godaan? Orang lain tak ada, tuan-tuan. Orang lain tak ada, dua orang tu je. Dan free. Wanita yang datang tu free. Tak perlu bayar pun. Disebabkan kedudukan Juraij yang tinggi, keikhlasan dia beribadat kepada Allah, tenggelam dia dalam kemanisan beribadah, kata para ulama tafsir, dia tengok sekali pun tidak kepada wanita tersebut bila wanita tu datang. Wanita tu datang masuk, tuan-tuan, dan goda dia. Sikit pun dia tak tengok. Maka wanita ni marah. Perempuan kan,
tidak pernah ditolak pelawaan dan godaan dia. Maka dia pun marah, dia pun keluar rumah. Dekat dengan tempat ibadat Juraij ada seorang pengembala kambing lelaki. Dia pun geram, dia goda pengembala kambing itu. Akhirnya mengandung wanita ni. Selepas 9 bulan dia melahirkan anak. Bila orang tanya ini anak siapa, dia kata anak Juraij. Marah dia sebab goda tak dapat. Dia wanita cantik, wanita muda. Takkan kenapa Juraij tolak? Subhanallah. Maka bila lahir, dia pun beritahu man abuhu Juraij. Orang pun pergi dekat tempat ibadat, orang tak tanya Juraij, orang robohkan dulu rumah ibadat dia. Manusia. Tuan-tuan, tanya dulu, tanya, selidik dulu. Pergi ke tempat ibadat dia, mereka robohkan rumah ibadat dia. Habis roboh, Juraij tanya, masya'nukum, kenapa kalian robohkan rumah aku? Kamu berzina dengan wanita sekian-sekian. Nama dia disebutkan. Tak, wanita tu terkenal. Kamu berzina dengan perempuan sekian-sekian. Sehingga dia dapat anak. Bila dapat anak, kami tanya dia anak siapa? Dia sebut anak kamu. Maka bertanya Juraij, aina sabi? Di mana anak itu? Bayi, tuan-tuan, bayi. Bayi baru dilahirkan. Aina sabi? Dia pun ambil. Bawa perempuan tu, bawa sabi. Tanya perempuan ni, anak siapa? Perempuan tu kata, anak kamu lah. Da'ni hatta usalli. Tuan-tuan tengok lah. Berikan aku sedikit masa untuk aku solat, menyembah Tuhanku. Semayang tuan, semayang cukup dahsyat. Tuan-tuan, datang masalah tak jumpa jalan keluar, tuan-tuan, semayang. Dua rakaat tak selesai, empat. Empat rakaat tak selesai, enam. Enam rakaat tak selesai, lapan. Semayang. Pasti Allah buka, mesti. InsyaAllah. Ini jaminan. InsyaAllah. Allah mesti buka. Mujarab, tuan. Mujarab. Da'ni usalli. Da'ni hatta usalli. Dia kata, berikan aku masa untuk aku semayang. Tuan-tuan tengok. Dia masuk, dia pergi satu tempat, dia pun solat. Dia pun datang. Lalu dia pegang perut budak tadi ataupun badan budak tadi, dia cucukkan dengan jari ataupun dengan tungkat dia. Dua riwayat. Fata'ana as-sabi bi usbu'ihi aw bi 'asa. Hadis tu sebut macam tu, dia pun cucuk, bukan cucuk kuat-kuat kan. Dia cucuk macam tu dengan jari ataupun dengan tungkatnya. Lalu dia tanya, ya sabi man abuk? Wahai bayi, siapa ayah kamu? Bayi itu pun sebut fulanunir ra'i. Dia sebut nama dan dia kata pengembala kambing. Dia sebut nama sekian-sekian, dia kata pengembala kambing. Maka orang pun tangkap pengembala kambing tu dan tangkap wanita tadi lah. Tuan-tuan, dan itulah bayi kedua yang dipertuturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok empat bayi ni tuan-tuan, ketiga-tiganya kesemuanya yang berkaitan, yang dikaitkan oleh orang ramai dengan dosa zina. Ha? Termasuk bayi yang ketiga, iaitu bayi yang menjadi saksi peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam dan juga wanita yang mengejar dan menggoda Nabi Yusuf untuk berzina dengan Nabi Yusuf. Wanita yang kejar tu yang kita sebut apa, Zulaikha ke apa kan? Ha. Wallahu a'lam lah nama tu betul ke tidak kan? Ha. Jadi bila orang dah berhimpun ramai-ramai kan untuk tengok siapa yang punca Nabi Yusuf ataupun wanita tersebut, lalu bercakap bayi itu. Ha? Bayi itu pun bercakap yang bersalah sekian-sekian. Ha? Tapi tidak diendah dan tidak dipercayai. Dan saya rasa setakat itu dulu kot malam ni. No? Dah 10, lebih lah 10:30 dah. Walaupun saya tengok tak berganjak, alhamdulillah. Nah, cerita tu semua orang dengar dah tuan. Cuma kita ulang untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, kerana dia adalah Allah pemilik dan penguasa alam ini.
Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rizam dan seluruh jawatan kuasa madrasah kerana sudi menjemput saya pada malam ni. Semoga masa yang kita luangkan, wang ringgit, tenaga untuk kita hadir dalam majlis ilmu pada malam ni mendapat redha Allah dan diletakkan oleh Allah SWT dalam buku amalan kebaikan kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, manfa'atkanlah ilmu yang kau telah berikan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.